Semangat pagi, Safety Warrior. Water Service Truck dan Lavatory Service Truck untuk pelayanan pesawat wide body pasti dilengkapi dengan platform lift yang dapat digerakkan naik ataupun turun untuk mencapai service panel di pesawat. Mungkin pernah kita mengalami platform lift malfungsi, di mana platform lift naik dengan sendirinya walaupun switch tidak kita operasikan. Tentunya hal ini sangat berbahaya karena dapat membentur bodi pesawat. Untuk mencegah terjadinya benturan tersebut, maka platform lift harus dilengkapi dengan safety devices yang berfungsi untuk menghentikan sistem sebelum platform lift menyentuh bodi pesawat. Safety devices tersebut adalah limit switch, di mana kerja limit switch ini akan menghentikan pergerakan naiknya platform sebelum membentur bodi pesawat dengan memutus sistem hidrolik. Harapan saya kepada petugas pelaksana agar melakukan pengecekan terhadap fungsi dari limit switch tersebut dan pastikan safety devices berfungsi dengan baik. Pastikan juga terdapat emergency stop pada area platform lift dan berfungsi dengan baik. Jika platform lift tiba-tiba naik sendiri, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menekan emergency stop yang ada pada area platform lift. Dan sebagai safety net kedua, dengan menggerakkan limit switch ke salah satu sisi untuk menghentikan sistem hidrolik. Namun demikian, platform lift akan berhenti bergerak jika limit switch tersentuh bodi pesawat. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Salam safety.